Oke teman-teman, ini adalah tutorial cara menyambung mempersatukan jaring untuk bisa menjadi satu unit benangnya double. Nah, jaring 1/3/4 terus satu setengah. Kita akan nyambung ini teman-teman, cuma diputar-putar teman-teman, agak susah ini. Ini putar-putar sampai dia menyatu sama yang lain. Jadinya seperti ini teman-teman, kuat, bisa bermain. Oke, sekian dulu tutorial dari saya cara menyambung jaring power block